Oke, selamat datang kembali di channel gue ya guys ya. Nah, di sini kita akan bahas untuk cara menggunakan promo diamond atau diamond kuning yang event ini akan sebentar lagi hadir di original server tentunya dalam waktu dekat ini karena sudah memasuki di akhir bulan guys ya. Di akhir bulan 10 dan akan berlanjut di bulan 11 nantinya karena ada event 11-11 atau diamond Double 11 ini guys ya. Nah, untuk Double 11 kali ini di tahun 2022 untuk skinnya sendiri jatuh kepada skin Gusion. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini karena di advance server sudah ada diamond kuningnya. Nah, di sini gue sudah punya 669 diamond. Oke, langsung saja kita bisa gunakan guys ya untuk membeli hero, skin ataupun item yang lainnya. Nah, untuk menggunakan promo diamond ini perlu diketahui syaratnya yaitu kalian minimal harus punya satu diamond biru ya guys ya. Nah, jadi jika kalian tidak punya ataupun tidak ada diamond biru, tentunya sangat disayangkan promo diamond tidak bisa digunakan. Nah, jadi di sini kita ambil contoh untuk skinnya sendiri. Kita ambil contoh skin apa ini? Kalian mau skin apa? Nah, untuk skin elite di sini karena rata-rata harga skin elite adalah 599 diamond dan diamond promo diamond gue ada 669, maka untuk harga skin elite sendiri bisa kita hargai dengan harga 1 diamond biru tentunya. Nah, jadi gunanya diamond biru seperti ini, minimal harus ada 1 diamond guys ya, diamond biru maksud gue, untuk bisa menggunakan promo diamond. Nah, jika tidak menggunakan promo diamond yang ada di sini, ini untuk harga ataupun gini kita coba guys ya. Ini harganya 399 diamond biru. Jika kita gunakan promo diamond di sini, kita coba gunakan promo diamond untuk mendapatkan tambahan diskon. Nah, seperti ini. Hanya perlu satu diamond biru. Karena diamond kuning gue ada 669, kita bisa beli skin. Nah, untuk skin epic sendiri di sini tidak satu diamond. Kenapa? Karena harga skin normal epic sendiri jika kita lihat adalah 899 diamond. Nah, karena diamond gue di sini ada, kalian bisa lihat ada 669, kurangnya adalah 230 diamond. Jadi masih perlu 230 diamond lagi untuk bisa membeli skin epic. Nah, jadi seperti itu, kalian juga bisa membeli hero. Hero-nya di sini semua kalian bisa dapatkan dengan 1 diamond. Nah, seperti ini guys ya, semuanya 1 diamond. Kemudian di sini gue akan beli skin ataupun bundle ini saja guys ya. Karena ya akan segera berakhir untuk MPL-nya season yang ke-10. Jadi kita coba beli ini. Buka untuk memperoleh salah satu hadiah. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan promo diamond untuk menggacha tentunya. Oke, kita coba gunakan promo diamond. Kita gacha berapa kali sampai kita dapat ya, guys ya. Oke, kita gacha 2 kali. Oke, kita dapat MPL Surprise Box dan kita buka langsung apakah kita hoki dan apa yang terjadi. Kita buka lagi, kita habiskan promo diamond kita guys ya untuk mendapatkan skin Jawhead ini, skin Jawhead MPL. Oke, kita coba buka di sini. Nah, di sini guys ya, kita buka langsung 6, apakah hoki? Boom, kita hanya dapat trialnya saja. Oke, kita gaskan, kita habiskan semua promo diamond. Kita belikan semua di bundle surprise box ya guys ya. Kita beli satu-satu saja boy. Kita beli 5. Oke, kita sudah dapat, kita langsung buka. Dan kita lihat apakah kita hoki mendapatkan skin Jawhead. Oke, masih belum.
Kita lihat dan masih belum dapat juga. Kita habiskan semuanya, guys ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk mendapatkannya ataupun menggunakan promo diamond. Oke, kita sudah dapat. Kita langsung gacha saja, guys ya. Terima kasih sudah menonton. Itu saja sih untuk videonya. Kita langsung buka semua. Ini belum hoki. Oh, ternyata dapat ya, guys ya. Mantap boy, langsung dapat skin Jawhead MPL season yang ke-10. Mantap sih ini. Modal berapa itu tadi? Cyber Ranger, mantap boy. Oke, itu saja untuk pembahasannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe tentunya, dan sampai jumpa di next video. Jadi, promo diamond bisa kalian gunakan untuk membeli skin ataupun melakukan gacha ya guys ya.